Informasi lain, keributan kembali terjadi saat uji emisi di Jakarta Barat. Kali ini pengendara protes karena kapasitas uji emisi dibatasi oleh petugas. Di kantor Samsat Jakarta Barat, keributan sempat terjadi antara pengendara dan petugas layanan uji emisi karena lokasi pelayanan uji emisi ditutup oleh petugas. Pengendara protes karena kantor layanan Samsat hanya melayani uji emisi untuk 40 kendaraan saja. Padahal pengendara sudah mengantre selama berjam-jam. Pemdanya bilang itu pun dikerjakan sampai jam 6 sore, 40 motor sampai jam sore. Ya, 40 motor sampai jam 6 sore, tapi artinya saya sih berpikir nggak mungkin lah 40 motor sampai jam sore. Ya. Dan kemarin itu ada di IG-nya, di IG itu Pemda itu 65 motor. Kok sekarang turun 40?